Pagitan ya. Mohon, pali doang kok, pali doang kok. Jadi ya, jangan keburu-buru, semuanya kebagian. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Usaha untuk menjawab kepada masyarakat bahwa minyak ini ada, hanya pendistribusiannya yang harus kita atur, baik dari hulu sampai ke penerima atau konsumen sendiri. Sehingga ke depan mudah-mudahan tidak akan lagi terjadi hal ihwal kelangkaan-kelangkaan. Walaupun kelangkaan minyak ini mungkin tidak ada penyebab lainnya. Pertama, terlambatnya distribusi. Distribusi terlambat karena cuaca ini, insya Allah banyak langkah yang telah dilakukan oleh kita semua. Di antaranya kita operasi pasar. Kita melihat membangun stabilitas harga minyak dan yang terpenting lagi ketersediaan minyak. Minggu lalu saya mendistribusikan menyaksikan ya, tapi silakan membeli, saya jamin di toko-toko ada. Baik minyak dalam kemasan termasuk minyak curah itu sebetulnya ada. Makanya saya himbau juga pas pada bulan ini. Masyarakat Dharma, oke, masyarakat dunia dan Indonesia kudu palalinter dengan apa? Membaca. Membaca. Diiringi dengan ngaos agama sehingga kita semuanya akan menjadi orang-orang yang pintar, cerdik, cendekia dan berakhlakul karimah. Kumargi abdi ayeuna ada pencanangan, dimulainya pencanangan bulan panutan pajak. Masyarakat selalu lagi itulah halalin tiap-tiap turun.